Pak Jim. Ada apa, Ezra? Kok malam-malam gini? Gini loh, Bu. Saya tahu. Pasti data kamu hilang, kan? Dasar mahasiswa. Kebiasaan. Nih. Makasih banyak, Bu. Basel, jangan tidur dong. Katanya mau temenin aku buat skripsi. Iya. Duh, mata ganjel pakai apa lagi? Yang melek, melek. Kalau enggak, Basel ini mendingan pesan makan aja atau minum lagi. Pesan kopi tik juga kali ya. Nah, biar nggak ngantuk. Ya deh. Astagfirullahaladzim, udah pagi. Zra. Zra. Zra, bangun, Zra. Mbak, Mbak Zra. Zra. Udah pagi. Sidang, skripsi. Udah pagi, Mbak. Eh, Mbak. Pagi. Antar lagi sama Mbak. Order dulu, order. Oh, iya. Mawar. Iya. Seperti biasa. Iya. Mau kita tahu tapi ya. Lah. Itu pala kenapa bocor pakai tambel-tambel segala? Bang mah kalau ngomong suka gitu deh. Ini lagi pusing kepala, udah gitu aduh. Badan tuh pegel-pegel. Aduh. Kayak mau sakit deh. Ya, jangan sampai sakit dong. Kalau sakit terus saya sarapan di mana? Iya juga ya. Kayaknya sih nih kalau ada yang mijit, pegel-pegelnya bakalan hilang deh. Wah, cocok. Kalau gitu serahin aja sama Opang. Ah, enggak ah. Masa Bang Opang yang pijit? Bang Opang kan tangannya kotor. Kasar lagi. Nah, siapa yang mau mijitin Mbak Mawar? Ini, saya punya layanan namanya Omas. Hah? Omas apaan tuh? Opang Masas. Ada. Jadi kalau misalnya lagi ada kasus yang begini, saya bisa nganterin tukang pijitnya begitu. Oh gitu. Terus gimana? Ada nih. Namanya Polela, itu 50.000 per jamnya. Kalau Juleha 65.000 per jam itu udah plus lulur. Itu kalau yang cakep-cakep, yang kayak orang-orang Korea gitu ada nggak? Oh ada, tapi ngambilnya di Kroya. Kalau gitu yang sama siapa tuh? Juleha, siapa yang 60.000 pakai lulur tuh? 65. Oh, 65. Boleh deh tuh. Jadinya habis dipijitin, terus dilulurin kan sedep tuh. Ih, ntar Mas Bul juga makin. Iya kan? Habis makan ya? Iya. Oke, sampai. Mbak Sally, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gak apa-apa lagi, santai aja. Oh ya. Ini ongkosnya, Mbak. Duh. Kok banyak banget, Zira? Gak apa-apa, kan Mbak Sally udah nemenin aku. Wah, beneran deh. Beneran. Makasih banyak ya.
Nah, pokoknya aku doain sidangnya sukses. Amin. Makasih doanya. Ya udah kalau gitu jalan dulu ya. Oke. Okay. Makasih banyak lo. Hati-hati Mbak Sally. Oke. Okay. Pagi-pagi udah makannya digoreng sama gorengan. Sehat banget, Bu. Apa? Sali. Gue lihat-lihat ya, si Asna tuh kalau ngeliatin fotonya di handphone-nya, itu suka Asna mesum sendiri deh. Lo perhatiin nggak? Enggak. Ini beneran loh nih, gue lihat itu beberapa kali itu ya. Gue sempat mergokin Asna lagi senyum-senyum sendiri ngeliatin foto kan. Terus pas mau gue ambil, mau gue lihat fotonya, diumpetin. Itu cowoknya kali ya. Makasih, Jang. Lu kepo ya? Apaan? Gue cuma kepengen tahu kalau itu cowoknya ganteng apa enggak gitu. Mau mau pulang? Ya, baru juga mulai gosip, udah mau pulang aja. Kenapa sih? Belum mandi ya, buru-buru pulang. Emang. Bodoh. Sisi.